Jadi ini bukan kebun gua, ini cerita Majapahit ini nih. Kagak penting jadi pelukin nomor satu enggak ya, yang penting keluarga selamat lah. Potret karena gue mau gambar di Borobudur kagak boleh. Nah, iya, ya. Jadi teman gue yang Kristen temannya Islam teman. Kagak punya musuh jadi ini kita. Soalnya gak aku. Jadi apa namanya tentang orang nyari kehidupan baru. Jadi pindah dari satu tempat ke satu tempat sama komunitasnya, sama keluarganya, sama paman, micin, ngkong, semua ikut ya. Gue pengen punya hidup baru. Jadi kita lihat mobilnya nih, mobilnya bagus banget, dipakai mobil ini enggak ya. Nah ini zaman dulu sama sekarang sama, orang demen ritual bareng-bareng enggak ya. Ya, sama bunga lotus. Udah hilang nih ya. Iya, lalu pagi bapak, anakku mana anakku? Yang sering nyari-nyari selalu ada hewan anehnya. Misalnya di Arab, brok ya. Di Cina ada kilim, nah di Borobudur ini, kinara-kinari. Jadi kembar separuhnya burung separuh manusia, saksi kehidupan dia. Baik kalau kita ngomong. Kalau mulut kita dikunci, yang ngomong tangan kita, jari kita. Dulu gue ngobel ya, dulu gue denger ini rambut kita ngomong, semua ngomong, ngaku semua tuh. Nah, nanti dia segala perbuatan ditimbang sama burung kecil. Ya. Kami kebono di situ tuh ritualnya. Ke Borobudur. Borobudur memang kagak ada bule-nya turisnya yang tinggal, tapi orang dari zaman dulu udah biasa dateng. Jadi gue seneng nih Borobudur nih. Jadi di sini nih akhirnya jadi rumah homestay yang gayanya paling lain, kagak ada yang nyamain. Yolah. Karena tempat ini apa namanya terjun bebas kayak. Pak Ayib.